Jadi terima kasih Pak Pendeta, seluruh majelis jemaat sudah datang bawa anak-anak kita di sini. Kami dipercayakan pengurus ya Semarang Pak Pendeta Negeri yang Toraja memberikan materi alam semesta terkait dengan satu bagian dari materi katekisasi ini ya. Jadi tentunya sudah berminggu-minggu atau beberapa kali persetujuan mereka buat ini. Ada yang kuliah dari sini? Enggak ada. Ada? Kuliah di mana? Oke, semester berapa? Tiga. Tiga? You? Lima? Sudah tua, mau ketambah. Yang lainnya SMP enggak ada ya? Ada? SMP enggak ada? Oke. Okay. Alam keseharian itu alam semesta kita. Dan alam semesta kami di sini, Anda datang di sini berarti ini adalah alam semesta Anda. Tanpa kita kunjungi pun, itu bagian tidak terpisahkan dari alam semesta di mana kita ada. Jadi Anda berada di daerah Paku di sana, di SMA 1, SMA 2, dan di berbagai tempat. Nah, itu alam semesta Anda, karenanya perlu untuk dirawat. Sebab tanggung jawab kita di alam semesta itu, ya samalah seperti Adam dan Hawa ketika Tuhan tempatkan dalam Taman Eden ya. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dua tanggung jawab itu kita usahakan sesuatu, apa yang kita usahakan di dalam, kemudian kita rawat atau pelihara. Ini semua, ini tanah gersang dulu. 4-5 tahun yang lalu, jadi mulai dari sana di bawah itu Anda melihat pohon pisang, ada tanaman-tanaman. Nah itu semua saya tanam dengan tangan saya ya. Jadi sampai tumbuh pisang bukan 1-2 tetapi dalam jumlah yang banyak sekali. Nah, kemungkinan pisang itu di ada beberapa bagian ke sana ukuran 16x21 ya, mungkin hari Rabu depan tanggal 10 November ya, siap ya, supaya ya, kedengaran 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berdiri di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berdiri, itulah akan menjadi makananmu. Satu betul berbiji tamate, berbiji sawi, berbiji kangkung, gitu. Apalagi yang berbiji ya lombok. Aku memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu ya. Jadi itu menjadi makanan kita. Jadi di dalam ayat ini tidak ada tumbuh tero, tumbuh manu, tidak ada indomie. Tapi yang mengandung kita itu berbiji-berbiji. Nasi mulai dari berbiji ya. Benar kah? Jadi kangkung mulai dari berbiji. Makanan kita sayur-sayuran. Lombok mulai dari berbiji. Tomat mulai dari berbiji dan banyak lagi. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji apa? Ayo. Hah? Apa? Jambu. Ini jambu apa? Jambu air, jambu menteng, semuanya ya, bisa ya. Apa lagi? Mangga, durian, oh, rambutan, langsat, pepaya, ada lagi. Apa yang laki-laki suka curi langsat ya? Langsatnya orang. Itu pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu akan menjadi makanan. Itu sudah jelas diingatkan oleh firman Tuhan karena itu kita perlu mengurus dengan bagus. Tetapi namanya perkembangan teknologi pikiran manusia, ya saya atau indomie itu sumbernya dari mana? Dari mana sumbernya indomie? Terigu. Terigu ya? Terigu sumbernya dari mana? Bisa beras ya? Ya. Beras gandum. Dua-duanya bisa kalau kita mau. Ya jelasnya sudah jadi terigu ya. Gitu. Jadi begitu alam semesta di mana kita ada. Ya jelasnya kita harus buat sesuatu ya. Jadi saya salah seorang pengurus ya Samarat Pasal Bodan ini. Di awal sampai saat ini ya kita selalu secara kontinu pelan-pelan menyalurkan bibit, membangun kecintaan kita terhadap lingkungan
hidup atau alam semesta itu. Kalau kita tanam bibit pohon, tumbuh dengan besar, bisa menyimpan air, dan air itu bukan untuk kepentingan kita, bisa memproduksi oksigen segar di siang hari, tapi kalau malam hari dia keluarkan sesak beracun dia, ya. Karenanya jangan tidur di bawah pohon di malam hari ya, itu akan bisa keracunan. Udah cukup juga air di daerah Toraja, cukup juga air di lereng-lereng daerah Toraja ini yang kurang lebih 12 kabupaten ya. Jadi dengan air yang terjaga bagus polimernya karena ada pohon-pohon, kita sudah bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita di tempat lain. Jadi di sini kita di dalam kesederhanaan ini kita sungguh-sungguh melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang mau bawa batang, sudah hilang batang ubi yang dia. Ikuti kegiatan kita rencanakan, semua terjadi karena berkat Tuhan ya. Kita dikuasai oleh Kudus untuk merendahkan hati, tinggalkan kegiatan masing-masing untuk ikut kegiatan hari ini. Dan terima kasih buat Pak Pendeta Rasidi yang merespon permintaan kita untuk belajar studi lapang di sini tentang alam semesta dan lingkungan. Semoga pelayanan Pendeta Rasidi terus diberkati Tuhan dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kamu-kamu yang ikut ini juga semakin bertumbuh rasa tanggung jawab terhadap memelihara lingkungan dan alam semesta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih semuanya. Oke, saya juga terima kasih ya. Saya sampaikan salam sama Papa, Mama, semua. Juga segenap majelis gereja saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada kita yang ini sudah tidak terkait dengan materi katekisasi alam semesta pada sore hari ini. Kita doa ya. Kita nyanyi satu lagu. Berdiri. Kita di sini ya. Siapa yang tidak tersenyum sebelum pulang? Ya, saya kira tidak tepat. Pergilah kau di belakang nanti tersenyum bersama tanaman kemudian pulang ya. Tidak perlu beritahu saya karena pipi kita satu lagi yang ternasnya ini sungguh kebangga bapa. Ayo coba. Ayo. Tidak ada yang tunggu lagi. Oke, jadi rame-rame satu tepat ya, semangat ya. Semua tepat tangan ya. Kalau yang tidak kerja, tepat tangan lebih banyak rata di sini tepat tangan ya. Udara seperti kau dan seterusnya. 1, 2, 3. Kata-kata lewat firman terkait dengan alam semesta, berita di dunia.
kepada segala makhluk berita Injil yang menggembirakan kepada orang tua, kepada sesama-sesama. Dan juga kami senantiasa berdoa anak-anak kita ini dalam sekolah, dalam kuliah, dalam kehidupan mereka. Dan yang senantiasa berkati dalam orang tua, saudara-saudara, yang membutuhkan perjuangan studi mereka, pembinaan diri di masa muda, juga diberkati ya Bapak. Sebelum mereka kembali, segera ada masih ada kesempatan sedikit untuk melihat-lihat daerah ini. Tuhan memberkati dan ketika kembali, mereka pun boleh pulang dengan penuh sukacita dan selamat. Bapak di surga, terima kasih kebetulan kepada kami semua ya Bapak. Kami datang berdoa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada kesempatan sedikit ya. Baik lagi kita dalam kita. Kalau ada bungkus gula-gula atau plastik, ambil. Boleh dia suka jadi tempat saya. Boleh dia. Ini orang tadi. Dorong saja kapan. Dorong dari kapan. Eh. Ini anak-anak sekalian. Murid ketika sati dan jemaat terdepaku sudah saatnya pulang. Ada gerimis-gerimis sedikit. Ada yang naik motor, ada yang pulang naik di trek. Ya, terima kasih ya. Hati-hati ada hujan. Dadah, dadah.